is grocery day. Hi guys, sekarang lagi di Asian Market. Ikutin yuk, ada apa aja di sana? Cabai merah, segini harganya $5. Terus ada cabai rawit juga guys, harganya $2. Di sini. Ada tahu juga, tahunya $2.19. Kita beli satu aja, kadang-kadang lupa masaknya. Kita kasih lihat aja guys, ini ada onde-onde. Dan harganya itu $2.59 untuk 12. Ada Yakult juga, Yakult harganya $3.49. Sama guys rasanya juga. Kecap ABC ini harganya di sini hampir soy sauce yang biasa, baik kecap ABC. Kalau sambal ABC harganya $2 something. Cuma ada yang original, yang apa? Fried chicken sama yang extra hot. Lalu di sini ada mie goreng. Mie goreng juga bisa. Oh ada deh. Ini satunya itu 59 sen. Berapa tuh ya? 59 sen. Ini red bean, masih red bean. Oh, ada kongguan, biskuit kongguan. Ada jambu batu. Harganya segitu jambu batu. Guys, ini produk of Indonesia, Indomie, harganya $9.50, jadi hampir sama waktu itu. Ini masih sangat besar. Udah dapet nih belanjaannya untuk hari ini. Seru banget, seneng juga udah explore Asian Market, udah kasih lihat ke kalian. Juga kalau misalnya kalian pergi ke New York terus kangen makan makanan Indonesia, jangan khawatir karena di sini udah banyak banget produk yang ngejual makanan Indo, terutama yang inti-inti ya kan, kayak Indomie, saus, that something that we cannot live without. Oke, terima kasih semuanya, dadah, mau masak.